Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Inlet. Jadi kali ini saya mau berbagi tutorial ya, yaitu cara masuk servis mode TV TCL 14 in. Caranya sangat gampang ya teman-teman, cukup menggunakan remote. Ini saya pakai remote joker yang sudah di set untuk TV TCL ini ya. Nah ini sudah bisa digunakan untuk memindah dan menu ya ini ya. Volume juga bisa. Intinya kodenya sudah pas ya untuk TV TCL ini. Jika kalian menggunakan remote aslinya malah lebih mudah itu. Oke, langsung saja kita masuk tutorialnya. Yang pertama kita tekan menu di remote, menu. Selanjutnya kita pilih kontras, geser kanan, kita pilih kontras. Nah ini selanjutnya kalau sudah kita tekan 9735. Nah ini ya, jadi kalau sudah muncul logo P di sini nih ya, ini kurang jelas. Nah ini ya P di sini nih, kita lihat ini ada P ya, ada huruf P di sini. Itu artinya sudah masuk ke service mode ya. Untuk memilih halaman kita tekan tombol nomor 1. Nah ini adalah halaman pertama, yaitu VCHAN, VSIZE dan lain-lain ya, VSC. Halaman kedua kita coba lihat, ini HSEN, horizontal, HSIZE dan sebagainya ya. Jadi misal gambarnya kurang lebar atas bawahnya, tinggal kita masuk ke halaman nomor 1 yaitu VSIZE. Nah ini VSIZE kita pilih yang ini masih 15. Misalnya mau lebarin lagi atas bawahnya, kita tinggal tekan ya, geser kanan terus sampai kelihatan benar-benar full. Ini karena kelebaran, jadi saya turunkan lagi menjadi 15 seperti semula. Nah ini ya sudah. Oke, jadi sangat mudah ya, cuma tinggal tekan. Oh iya, untuk keluarnya kita tekan tombol reksal. Nah ini recall di remote ya, ini ya recall. Nah ini sudah, jadi sangat mudah ya, tinggal tekan menu terus pilih kontras, terus tekan 9735. Kalau sudah muncul logo P di sebelah sini, tinggal tekan angka 1 untuk memilih halaman sampai 9 ya. Jadi halamannya sampai 9 kalau nggak salah tadi. Oke, cukup sekian dulu video tutorial tentang TV TCL ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.